Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Laboratorium Lapangan Agropreneur Indonesia mencetak kader tani pencipta lapangan kerja. Agropreneur yang kami hormati. Pada masa perawatan tanaman, ada berapa hal yang kita lihat dan kita teliti? Salah satu adalah hama yang menyerang tanaman. Waktu berapa yang lalu? Berapa waktu yang lalu kita sudah menjelaskan tentang hama yang muncul seperti bekicot dan sebagainya. Nah, ini ada juga hama yang memang dia udah sering kita temukan menyerang daun. Ini adalah jenis ulat. Nah, ini kita lihat di sini. Nah ini kondisi daunnya ini udah pecah, kemudian udah mulai layu, udah mulai habis. Ini karena apa? Karena memang dia ulatnya itu udah udah mulai netes dalam 2 atau 3 hari sebelumnya dan ini udah udah menyerang ini jumlahnya bisa sampai ribuan ini. Ini jumlahnya bisa sampai ribuan. Nah ini telurnya. Ini telurnya. Nah ini telurnya. Nah ini udah mulai dia. Udah menyerang jaringan hijau daun. Ini lama-lama daun ini bisa habis. Dan yang lebih parah nanti kalau kita biarkan. Nanti akan menyerang sampai ke... Nah ini udah daun yang lainnya udah kena. Nanti akan menyerang ke bunga menyerang ke bunga terus juga dia akan menyerang ke rumpun yang lainnya nah biasanya yang kita lakukan itu adalah perawatan secara berkala dengan penyemprotan insektisida ya ini bisa rutin dua atau tiga kali itu biasa kita pakai satu mili per liter Nah itu udah kita jelaskan dalam sesi penyemprotan atau perawatan berkala berapa video sebelumnya nah ini sebetulnya memang kita temukan setelah kita lakukan penyemprotan berkala pasti juga ada satu atau dua tanaman kita yang memang dia masih bisa diserang oleh hama nah ini udah 2-3 hari sebelumnya dia udah pecah telurnya kemudian udah mulai menyerang nah ini kita bisa lakukan apa namanya pemangkasan membuang daunnya Terus nanti kita lakukan penyemprotan, sobat Agropreneur Indonesia. Salah satu hama ini yang memang kita khawatirkan, kita biarkan dua hari kemudian nanti akan menjalar, ya, akan terinfeksi ke yang lainnya, ya, hama ini, dan tentu akan kita lakukan perawatan secara maksimal. Baik, sobat Agropreneur Indonesia, demikian yang bisa kami sampaikan di laboratorium lapangan Agropreneur Indonesia. Sukses untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Agropreneur Indonesia. Nah ini kita lakukan buangan di pangkal cabangnya, nah ini, ini yang kena juga. Jadi hama jenis ulat ini, ini sebetulnya inangnya itu adalah kupu-kupu, siklus hidupnya, itu kupu-kupu, kemudian dia bertelur, kemudian dia jadi ulat, kemudian kepompong, jadi kupu-kupu. Nah itu, proses perawatannya kita itu penyemprotannya ya tentu tidak harus e, kita pisahkan dengan induknya atau inangnya penyemprotan juga harus juga mengenai inang sehingga siklus hidupnya bisa terputus ya, kalau tidak dilakukan seperti itu ya dia akan terus berulang dan terus berulang ya untuk itu memang kita harus melakukan penyemprotan secara berkala ya, melihat kondisi tanaman secara benar dengan dosis yang tepat